Negeri Perlis, Kedah dan Pahang memerlukan pembenihan awan dengan kadar segera. Ini dinyatakan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Zaitun Abdul Samad. Jelasnya pembenihan awan pertama akan dilakukan di Perlis Khamis ini memandangkan paras air di empangan Timah Tasoh kritikal. Telah turun ke beberapa tempat dan diikuti dengan tim-tim lain untuk melihat betapa serius ni. Mungkin satu tempat ke satu tempat tindakan yang perlu diambil tidak sama. Jadi mungkin di tempat ini kita melihat misalnya kata negeri Selangor mempunyai alternatif kepada sumber-sumber air yang mereka boleh gunakan. Tetapi mungkin di negeri lain tidak mempunyai kemudahan tersebut. Jadi mungkin kita boleh tumpukan kepada negeri-negeri yang lebih memerlukan. Secara purata, RM80,000 diperlukan bagi setiap operasi pembenihan awan.